Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wabadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua di rumah dan di studio? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti program pesantren ini dengan semangat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama ibu, Ibu Lina Nur Hayati dari SDN Bin Harapan. Senang sekali hari ini bisa menemani anak-anak semua dalam program pesantren kilat yang diselenggarakan oleh AKTP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan KKG GPI Kota Cimahi. Sebelumnya, ibu di sini tidak sendiri, ibu ditemani oleh tamu spesial ibu nih di sini. Coba anak-anak, ada yang sudah kenal ini dua orang yang ada di sini? Coba kita kenalan ya. Halo, Ibu Lina ini panggil apa nih? Akang, AA, apa Bapak ya? Akang aja Bu. Akang, siap. Akang apa coba? Akang Cepot. Akang Cepot, sama siapa satu lagi? Akang Dewala. Akang Dewala. Dan satu lagi, di belakang Akang Cepot sama Akang Dewala ini ada satu orang lagi nih. Ganteng banget, coba berdiri sayang. Kita kenalan dulu. Diperkenalkan namanya? Assalamualaikum, nama saya Deva. Deva, Deva ini merupakan salah satu siswa dari SDN Bina Harapan ya. Sudah lama ya bersahabat dengan dua sosok ini ya? Sudah. Di rumah masih banyak ya teman-temannya Cepot sama Dewala ya? Masih. Siap, terima kasih sayang. Nah, supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dibantu ya Deva ya, Cepot ya. Kita sama-sama berdoa, yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk selanjutnya, ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan protokol kesehatan. Apa itu? Masih ingat? 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Nah, tadi di belakang sama ibu ada yang berbisik nih, katanya mau menghibur kita semua supaya anak-anak di rumah juga semangat ya. Ada yang mau menyumbangkan sebuah lagu, Mangga Ade Pak. Yuk, kita mau bernyanyi sama-sama ya. Anak-anak di rumah juga bisa ikutan yang tahu musiknya ya. Nah, sebentar. Kita tunggu dulu ya. 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 Siap Adeva. Yuk, anak-anak ibu yang di rumah juga bisa ikutan ya, Zen ya. Marhaban ya syahro Ramadan ya syahro siam. Marhaban ya syahro Ramadan ya syahro siam. Selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Oh, semangat Adeva. Walaupun dalam keadaan puasa, kita harus masih tetap semangat ya. Satu kali lagi ya. Siap. Selamat datang Ramadan bulan penuh
syahro Ramadan ya syahro siam marhaban ya syahro Ramadan ya syahro siam. Ya, terima kasih Adeva. Teman-teman di rumah sudah semangat ya. Kita sudah dihibur dengan Adeva yang tadi menyanyikan sebuah lagu. Oke. Nah, tadi marhaban ya syahro siam. Ayo, walaupun dalam keadaan berpuasa, hari keberapa hari ini? Hari keberapa saya? Hari ketujuh ya. Walaupun perjalanan kita masih jauh sampai ke Idul Fitri, tapi kita harus tetap semangat ya. Ngomong-ngomong semangat berpuasa nih, coba Ibu mau tanya, Cepot sama Kang Dewala hari ini masih puasa atau tidak ya, Cepot? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Kalau satu lagi nih, coba ditanya sama Cepot nih. Dewala, puasa gitu, puasa tuh. Alhamdulillah. Hari cerik batal tak kak. Nyanta atuh asal tadi inum. Hari tadi kunaon cerik. Tadi di jalan ada tukang baso, kabita, lada teuing, jadi wae cerik. Astagfirullahalazim. Cina puasa. Kan moal batal hari cerik mah. Astagfirullahaladzim, istighfar dah wala. Astagfirullahaladzim. Jadi Dewalanya itu nangis tadi gara-gara apa? Coba teman-teman tadi yang menyimak di rumah, Dewalanya nangis gara-gara apa? Gara-gara? Apa? Gara-gara makan bakso. Tapi nih ada satu hal yang Ibu mau tanyakan. Kira-kira kalau kita dalam keadaan berpuasa terus kita menangis, kira-kira puasa kita itu batal atau tidak? Coba teman-teman yang ada di rumah tahu tidak jawabannya? Kalau misalnya kita saum terus menangis, kira-kira batal tidak? Cepot bantu jawab, tahu nggak jawabannya? Kang Cepot mah nggak tahu. Bagaimana kalau kita tanya langsung sama Bapak Budi ya? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan pesantren kilat dengan tema manfaat puasa. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, termasuk tadi kalau nangis batal atau tidak, kita tanyakan langsung kepada Bapak Budi ya. Bapak Budi, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam Bu Linda. Ini Pak Ustadznya sudah datang. Kita langsung todong dengan pertanyaan, oke? Tadi ada pertanyaan nih. Kalau misalnya dalam keadaan berpuasa kita menangis, batal tidak Pak? Biar lebih jelasnya nanti Bapak jelaskan saja ya. Siap, nanti segala sesuatu mengenai puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, juga manfaat puasa akan diuraikan langsung oleh pemateri kita, Bapak Budi Wijaya. Mangga saya persilahkan Bapak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa berdiri di sini dalam rangka kita melaksanakan pesantren kilat yang hari ketujuh ini ya. Sebelumnya untuk lebih dengan slogan itu tak kenal maka tak sayang, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu, kemudian ingin tanya juga teman-teman yang ada di studio maupun nanti kita bisa tanya jawab juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Nama Bapak Budi Wijaya SPDI, mengajar di SDN Binda Harapan. Kemudian teman-teman yang di rumah, Bapak tanya dulu ya, yang ada di studio ini ada siapa ini? Ada Cepot ya? Ada ya. Cepot, ada siapa lagi ini? Dewala. Ada Cepot, ada Dewala teman-teman. Alhamdulillah hari ini Bapak juga ditemenin sama berdua ya. Baiklah, tadi Bapak sempat dengar juga ya dari belakang, ini ada Dewala nanyain tentang kalau nangis membatalkan puasa atau tidak ya. Tadi dengarnya nangisnya karena makan bakso. Itu yang kurang tepat ya. Berarti untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan dulu. Nanti juga kita sambil tanya jawab teman yang ada di studio, Depa dan kawan-kawan. Dan teman-teman juga nanti boleh bertanya.
Okay. Sebelum menjelaskan manfaat puasa, yang pertama tentunya kita harus tahu kenapa harus puasa atau saum. Karena ketika kita akan merasakan sesuatu itu harus tahu ngapain aku puasa. Teman-teman di rumah juga mungkin bertanya-tanya nih, kalau saya puasanya untuk apa sih? Kalau Cepot dan Dewala, kenapa puasa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Baiklah, kita jelaskan bersama ya. Kenapa kita harus puasa? Yang pertama, puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, teman-teman di rumah juga pasti udah pada tahu ya. Kalau puasa itu rukun iman, rukun Islam yang keempat. Kemudian kenapa harus puasa? Karena wajib. Wajib itu artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat siksa. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus puasa? Yaitu agar kita menjadi orang atau akhlak yang bertakwa. Karena puasa itu mendidik untuk bertakwa. Kemudian selanjutnya kita lihat juga ya. Tadi Bapak dengar nih ada obrolan Cepot dan Dewala tentang apa sih kalau nangis membatalkan enggak? Kalau makan membatalkan enggak? Setidaknya untuk membatalkan puasa itu yang paling kita kelihatan yang pertama yaitu makan sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu ketika puasa yaitu akan puasanya akan menjadi batal makan. Nah, tadi ya Cepot, Dewala, tadi yang membatalkan puasa itu bukan nangis tetapi makan bakso. Teman-teman di rumah juga sama ya. Yang nangis tadi itu bukan membatalkan, yang membatalkannya itu makan bakso sepiring mentung dan pedas itu yang membuat Dewala nangis tadi. Jadi bukan nangisnya yang membatalkan puasa, tapi makan baksonya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa itu minum. Minum air, mau sedikit, mau banyak, atau mungkin anak-anak ya ketika wudu karena kehausan diminum sedikit, langsung diminum lagi sedikit walaupun sedikit. Nah itu batal juga sama ya, kecuali mungkin kalau bapak ibu yang bekerja di pantai kemudian ada darurat, itu tidak membatalkan puasa, beda itu ya. Oke, itu ya yang membatalkan puasa tadi ya. Setelah membatalkan puasa, ini juga ada yang menghilangkan puasa. Tadi kan membatalkan puasa, kalau ini menghilangkan pahala puasa, yaitu pertama memarahi temannya, marah-marah nih bawaannya ketika puasa tapi marah-marah sedikit-sedikit, marah kayak tadi tuh Cepot ditanya sama Dewala di sini di sedikit sebut marah-marah. Teman-teman di rumah juga sama ya, jangan marah-marah karena pahalanya akan habis walaupun puasanya tidak batal. Yang kedua, kemudian menghina orang lain, menghina temannya, pahalanya jadi nol juga. Udah capek dari pagi sampai sore, tapi karena marah-marah puasanya, ya jadi nol. Dan yang terakhir, nangis. Nangisnya di sini, nangisnya yang panjang, yang lama. Kalau sedikit, mungkin kayak si Dewala tadi ketika makan, nangis sedikit, tidak apa-apa, asal tidak diminum. Tapi ini nangisnya 2 jam, nangis terus, itu pahalanya sama nol. Jadi pahalanya tidak akan mendapatkan pahala. Bagaimana teman-teman di rumah? Dewala, Cepot, apa paham belum? Kenapa? Ya. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Makan dan minum ya. Gitu. Jadi tadi beda ya, makan bakso dan nangisnya. Nangis mah tidak membatalkan puasa, tetapi pahalanya yang habis. Kemudian selanjutnya manfaat saum ya. Ngapain kita puasa itu? Tadi udah tahu kenapa, sekarang apa sih manfaatnya? Coba teman-teman yang di rumah ada yang tahu enggak? Nanti tanya jawab ya. Bapak ya ada di studio mau nanyain nih ke Cepot sama Dewala. Cepot, tahu enggak manfaat puasa? Tahu, Pak. Tahu apa? Coba. Bisa beli baju baru. Badan jadi sehat. Dewala, tahu enggak manfaat puasa?
tahu atuh badan menjadi lebih sehat, terus bisa lari cepat karena badan jadi langsing. Nah, terima kasih Cepot dan Dewala sudah menyebutkan beberapa nih. Aku manfaatnya manfaat saum itu, nanti aku dapat baju baru nih biar sehat, biar ramping. Itu tidak salah, nanti dijelaskan lebih lanjut. Sekarang Bapak jelaskan dulu ya teman-teman di rumah, Cepot dan Dewala boleh dengarkan dulu Bapak ya. Kita lihat manfaat puasa ini ya. Oke. Manfaat puasa kita lihat gambar, ada tiga yang paling pokok, yaitu menjadikan anak soleh. Kenapa? Karena ketika saum ibadahnya rajin, karena setannya dikunci, tidak dikasih makan minum seharian, jadi setannya kecil. Jadi anak-anak atau teman-teman di rumah dimanapun, semangat belajarnya atau semangat ibadahnya. Kemudian yang kedua, menjadikan tubuh kita sehat betul, karena ketika saum, ketika puasa, organ yang ada di dalam tubuh kita ini beristirahat, memperbaiki dirinya, karena dari pagi sampai sore tidak dikasih makan, organ dalam organ tubuh kita jadi bisa istirahat, bisa memperbaiki yang sakitnya, jadi tubuhnya menjadi sehat. Kemudian yang terakhir, menjadikan tadi ya, jadi jalan takwa. Kita lebih lanjut jelaskan bagaimana manfaat saum dari dua kategori ini. Kita lihat manfaat saum dari segi rohani. Ada segi rohani, ada segi kesehatan. Kalau segi rohani, kita dididik untuk menjadi lebih sabar, untuk jujur, disiplin, disiplin bangun pagi, kemudian disiplin sahurnya, disiplin waktu sholatnya, dan disiplin juga mengatur waktu kesehariannya. Tidak seharian tidur ya, Dewala Cepot ya. Jangan seharian kalian itu karena alasan saum tidur terus. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh tidur. Memang pahala tetapi kurang baik ya. Kemudian yang selanjutnya menjadikan rohani kita itu yaitu menjadi akhlak yang memiliki akhlak yang baik, kemudian akhlak yang soleh, kemudian lebih kuat dalam pandangan dan lebih kuat imannya. Itu dari segi rohaninya ya, jadi semangatnya siap ketika ada pekerjaan langsung, tidak dinanti-nanti, bereskan. Soal biar kalau tidak didisiplin waktunya juga, nanti menumpuk pekerjaannya. Itu dari segi rohani. Kemudian yang kedua itu dari segi kesehatan. Tadi ya sudah dijelaskan, tubuhku kuat. Betul, karena saum ini sel yang ada di dalam tubuh kita memperbaiki diri, pencernaan kita, kemudian otak kita menjadi sehat, kemudian kaki kita juga semakin peredaran darahnya semakin lancar, jadilah manfaat saum ini terasa. Dan kalau Bapak dengar, di penelitian di Eropa juga sama, puasa itu untuk kesehatan sudah teruji dan teruji dengan ilmiah. Itu teman-teman yang di rumah, Cepot, Depa, tentang manfaat puasa. Sekarang barangkali di antara teman-teman yang mau bertanya, boleh via langsung, via telepon, ataupun nanti Cepot sama Depa mau bertanya juga. Bu Lina, mau bisa dibantu? Insya Allah. Terima kasih Bapak Budi. Hari ini kita mempunyai banyak sekali ilmu. Ya. Bapak Budi, terakhir nih, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya ya. Coba. Silakan. Yang ingin bertanya langsung, boleh ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi atau nomor telepon. Ya. Nomor di nomor 085 22
0811-993-431. Nanti yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Budi boleh disampaikan. Ya, assalamualaikum. Sebentar. Kita tunggu ya. Mangga sekali lagi kepada anak-anakku yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Budi. Mangga ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Coba. Sebentar. Kita masih tunggu ya. Coba tadi. Aa Dewala, udah tahu ya tadi ya kalau nangis batal atau tidak Dewala? Batal tidak tadi? Kalau nangis? Tidak. Tidak. Yang batal tadi apa Dewala? Makan? Makan. Makan apa tadi Dewala? Makan bakso. Makan bakso. Ah, ternyata belum ada ya. Coba. Ada yang ingin ditanyakan enggak nih dari Adeva atau Acepet atau Dewala nih? Yuk. Nomor KTP. Ada. Ada. Adeva mau bertanya apa coba? Sok berdiri sayang. Bertanya tentang apa? Ayo kita tanyakan lagi kepada Bapak Budi. Pak, kalau marah, marah batal enggak? Mau ditanyakan soal marah. Tadi kan soal nangis ya. Kalau adik Pak Ma mau bertanya soal marah. Kalau kita marah-marah lagi puasa, batal tidak puasa kita, Pak? Nah, terima kasih deh, Pak. Teman-teman di rumah dan Depa di sini, kalau marah itu sebetulnya tidak membatalkan puasanya, tetapi pahalanya yang habis. Walaupun kalian puasa dari pagi sampai sore, habis pahalanya. Jadi kalau marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi pahalanya yang kosong nanti. Puasanya mah tidak batal, tapi pahalanya ya yang dipertanyakan karena marah-marah. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah, gimana nih tadi ada yang sudah mau menelpon atau tidak nih Pak Budi? Ini ke WA. Oh, ya sudah kita diwakilkan saja ya pertanyaannya oleh Adeva ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya. Oh, ada via WA langsung dari Pak Budi itu? Iya. Silakan. Oh, iya. Dengar. Jawab tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa ini? Dengan Azahra. Dengan Azahra dari SD mana? Coba Ibu mau tanya. Dari SDN Cimahi Mandiri 1. Oh, dari SDN Cimahi Mandiri 1 mau bertanya langsung ya kepada Bapak Budi ya. Silakan. Silakan. Iya, mangga. Apa pertanyaannya, sayang? Bisa diulangin lagi enggak yang manfaat dari segi kesehatan? Oh, mau bertanya soal manfaat dari segi kesehatan. Coba dijelaskan kembali oleh Bapak Budi ya. Okay, terima kasih sayang. Nanti Bapak Budi akan jawab. Tadi Bapak Budi sudah menghubungi Ibu katanya kalau yang bertanya akan ada hadiah spesial dari Pak Budi ya. Nanti bisa menghubungi langsung nomor WA yang tadi di-share ya. Ya sayang ya, kita tunggu jawaban dari Pak Budi. Terima kasih sayang. Tidak. Terima kasih. Dadah. Pak Budi, kita jawab pertanyaan nih. Tadi katanya ingin mengetahui lagi manfaat dari saum dari segi kesehatan. Baiklah, terima kasih Ananda Zahra ya, Zahra. Iya. Ajar betul Bulina, dari mana, dari SD mana tadi? Cimahi Mandiri 1. Cimahi Mandiri 1 ya tadi menanyakan boleh enggak diulangi manfaat puasa dari segi kesehatan. Baiklah, manfaat dari segi kesehatan tadi Bapak sudah jelaskan ya, menjadikan tubuh kita kuat, sehat. Kenapa? Karena kalau makanan tentunya di sini ada lambung, ada organ pencernaan. Ketika puasa, organ pencernaannya istirahat. Karena istirahat, jadi diperbaiki sel-selnya, menjadikan pencernaan kita sehat. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, puasa juga atau saum menjadikan
otak kita sehat, lebih jernih, lebih pintar. Ketika Ananda semua mau ulangan, mau belajar, kalau dengan saumnya, dengan puasanya, menjadikannya ketika belajar langsung nempel dan tidak akan cepat lupa sampai nanti terus hafal ya. Karena apa? Karena otaknya sehat. Kemudian yang terakhir menjadikan tubuhnya kuat ya. Walaupun mungkin kelihatan awalnya lemas nih ketika awal saum lemas. Tetapi ketika sudah berjalan, alhamdulillah hari ini sudah hari ke-7. Jadi kita kuat. Insya Allah semuanya kuat nanti sampai lebaran ya. Itu mungkin sedikit mengulang lagi tentang manfaat puasa. Iya, alhamdulillah. Okay. Bagaimana Ananda Zahra? Mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab dan jelas ya. Ternyata puasa itu bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama kesehatan pencernaan. Bagaimana pencernaan kita bisa diistirahatkan selama bulan puasa, menjalani puasa. Nah, tadi itu pertanyaan yang akan yang disampaikan oleh anak-anak di rumah. Nah, sekarang ada lagi tugas untuk dikerjakan oleh anak-anak yang ada di rumah. Ya, coba ditampilkan Pak Budi. Ada tugas yang harus dikerjakan dan nanti bisa disetorkan ke guru PAI-nya masing-masing. Ya, kita lihat. Masih dicari ya. Ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang menyimak di streaming YouTube boleh di screenshot dari layar handphonenya, atau yang menyaksikan dari layar televisi boleh difoto terlebih dahulu pertanyaannya ya. Coba. Oh, belum tampil ya sayang ya. Sebentar. Oh, siap-siap. Yang tadi rehat sebentar, diambil lagi bukunya, diambil lagi pensilnya, diambil lagi pulpennya ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Budi. Bagaimana Pak Budi? Ya, coba diingat-ingat lagi tadi pertanyaan yang akan disampaikan Pak Budi itu berkisar mengenai manfaat-manfaat dari puasa yang kita jalankan. Ada 5 yang ingin Pak Budi tanyakan mengenai manfaat dari puasa tadi. Boleh kalian tuliskan kembali 5 manfaat tersebut ya. Sepertinya tidak bisa tampil ya Pak Budi ya. Sebenarnya tadi ada beberapa huruf yang diacak. Nah, nanti kalian bisa cari kata-kata yang tersembunyi di dalam kata-kata yang sudah diacak sama Pak Budi. Tapi sepertinya tidak bisa ditampilkan. Jadi mungkin tugasnya kalian kembali menuliskan 5 manfaat dari puasa. Nah, kalian nanti bisa tuliskan. Kemudian kalian bisa kirimkan kembali ke guru PAI kalian masing-masing. Oke, boleh udah tampil di layar. Alhamdulillah sudah bisa ditampilkan nih. Coba ada beberapa kata yang sudah diacak ya. Ada kata-kata yang sudah diacak. Nah, boleh dilihat contohnya. Ada yang dilingkari biru. Ternyata ada kata-kata jujur. Ya. Nah, dicari lagi berarti kata-kata yang lain. Ya. Boleh di screenshot dulu, boleh difoto dulu. Nanti dicari kembali kata-kata yang lain. Kemudian kalian boleh share ke guru PAI kalian masing-masing. Oke. Okay? Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Coba berdiri kembali, sayang, Deva. Mungkin anak-anak yang di rumah dan Depa Dewala yang hadir di studio, mungkin dalam pemaparan materi dari Bapak dicukupkan dulu hari ini ya. Silakan. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian coba Ibu mau tanya dulu nih sebelum ditutup, ada kata-kata terakhir nggak dari Cepot atau Kang Dewala nih? Coba. Katanya tadi ada pantun ya? Ada. Mangga. Bunga mekar di perbukitan. Asik. Sawah luas di perdesaan. Mantap. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Mohon maaf untuk kesalahan. Sekali lagi, kami memohon maaf apabila di antara kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon sekali lagi untuk dimaafkan. Kita tutup lagi dengan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, betapa banyak kebaikan dan betapa besar pahala yang bersumber dari masjid. Dalam upaya mendukung visi pemerintah Kota Cimahi baru maju agamis berbudaya dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui masjid. Masjid adalah rumah Allah, digunakan untuk ibadah sholat. Masjid merupakan tempat yang strategis untuk membangun umat melalui pendidikan, kegiatan sosial, dalam upaya menciptakan kesolehan sosial. Kami membuka luas kepada ikhwatul iman untuk meraih pahala yang setinggi-tingginya melalui WhatsApp perluasan dan kelengkapan sarana dan prasarana Masjid Baitul Salam 1 yang terletak di Jalan Pojok Selatan 1, RT 2, RW 7, Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Mari berwakaf agar pahala Anda terus mengalir. Hatur nuhun Aka TV. Hatur nuhun Aka TV. Hatur nuhun Aka TV, barangna atas dokap. Hatur nuhun Aka TV.